Hai hai hai, kembali lagi bersama channelnya Mami Saka. Selamat pagi. Kita mau petik lombok. Di sini ada jeruk. Jeruknya masih kecil-kecil. Jeruk. Ambil jeruk. Gede banget. Gede banget. Gede sekali. Itu daun apa sih? Oh, kenikir. Ini jangan diinjek-injek ini. Caranya tahu jeruk itu udah matang apa belum gimana? Caranya tahu jeruk itu udah matang apa belum gimana? Ya kalau warnanya hijau semua mah. Oh, ada sarang burung. Di situ ada jalannya ya? Oh, enggak ada. Seger. Katanya mau petik itu cabai. Dulu. Oh, jeruknya pada jatuh. Tuh. Jatuh. Jeruknya pada jatuh. Kita ambil lombok. Nih. Jatuh tuh loh. Itu jatuh tuh satu, Eman. Saka tangi-tangi.
Kita bawa sini lewatnya. Bayam. Bayamnya banyak banget. Udah jangan dibahas lagi video. Tuh panen bayam, petik bayam. Cakep gemuk. Tuh, mana burungnya? Ini mah. Roh, gemuk. Belum. Yo muntah le. Ini pucuknya doang sih nenek. Halo, kapan teko? Apa? Sama.
dijualin. Kalau nggak jual, kali itu diborong gitu ya. Nuh, sayo, nggak popo. So, udah. Tidak, danaunya deh. Penuh lagi, karena hujan. Masuk. Terus. Oh, jeruk. Jeruknya besar-besar. Jeruk, deh, jeruknya deh. Gede, jeruknya gede-gede. Tuh, gede itu tuh matang kayaknya tuh. Yang matang-matangnya aja nih lah yang sentuh. Gak kerasa ya, sisa gak matang. Ada berapa biji nih? Berapa pohon? 200 pohon. Oh, 200 pohon. Ini lebih. Ya, ini, muka mu. Ayo. Ano. Kenapa pasan depan rumahnya banyak jeruknya? Iya. Ini jamur, jamur enak apa? Jamur apa? Enak. Di bawah nih, Dek. Jatuh nih, Dek. Ini enggak apa-apa di sini. Ini hilang dari bawah, hilang. Seneng banget. Enggak ngerti caranya yang tua ya, apa? Kuning. Ini apa? Iya. Lagi. Itu warna ini. Wah, segede kok. Itu di depan dia. Nah, itu. Iki dua iki lho. Tuh ora. Sebelahnya. Iku tambah mateng kok gede. Tua kayaknya itu. Banyak yang mati. Cio yang mati. Tengok. Iya. Dia banyak yang tua. Ya udah petik. Tuh itu tuh gede banget tuh. Enggak boleh dipanen ya. Aduh. Langsung dicoba. Pilih aja yang tuanya. Manis. Manis apa kecut? Aku video lah. Mak ini apa tu? Nih jeruk. Jeruknya masih muda. Coba lihat dalamnya. Pun. Sambal dan lalapan ini yang tadi pagi Mami Syaka petik di pekarangan depan rumah. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nemenin keseruan Mami Syaka dari petik cabe sampai petik bayam dan ke kebun jeruk. Jangan lupa di-subscribe ya.